Selamat datang di channel endgame.otomotif. Perbaiki yang rusak dan jangan merusak karena ingin memperbaiki yang rusak. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like-nya, share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Nah, tulis juga komentar kalian ya di kolom komentar kah. Tanya apa yang kalian ingin tanyakan. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari kita, oke? Kali ini kita kedatangan Yamaha NMAX. Ini dari Teluk Gong, Jelambar ya, Jakarta Utara. Ini punyanya Mas Bro Henry ya. Dia ada kendala ini, suara mesinnya berisik ya. Bisa kita coba hidupin? Nah, bisa didengar suara mesinnya ya. Ini seperti ini. Hampir mirip-mirip sama Yamaha NMAX kemarin ya. Cuma ini ada perbedaannya, nggak sama persis. Terus kita coba dengar di bagian CVT-nya apa. Memang ada bunyinya di bagian CVT ya. Atau bilangnya, anak-anak sekarang bilangnya kirian. Ya. Bisa didengar? Cukup parah ya. Jadi ini Mas Henry ini, ini kan NMAX yang kemarin pertama ya, udah cukup lama dan ini juga ada cukup banyak dandan di area mesin. Keterangan dari Mas Bro Henry ini udah ganti piston, udah ganti bearing kerkas sama setang kerkas ya, sama setang seher. Jadi ini udah diganti, cuma nih udah menurut keterangan Mas Henry udah 2 tahun ya. Sekarang nih bunyi dan bunyinya ini lebih parah dari dulu sebelum dia ganti setang seher yang pertama ya, setang seher sama bearing yang pertama. Dulu waktu kena setang sehernya itu nggak separah ini suaranya. Dan ini sekarang nih suaranya lebih parah. Jadi Mas Bro Henry datang nih ke NGM di daerah Pondokopi Jakarta Timur nih, minta ditangani kendalanya ya, permasalahannya itu apa. Seperti di video-video berikutnya ya, bukan hanya NMAX, setiap ada trouble di NGM, setiap ada motor masuk yang trouble, kita pasti akan melakukan pengecekan ya. Jadi kita nggak ada yang namanya motor datang itu langsung kita bongkar. Pasti kita akan melakukan pengecekan, terus juga kita akan tanya-tanya dulu ke konsumennya keluhannya apa aja yang dirasain. Jadi kita bisa istilahnya mempunyai gambaran. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya ya, ketika kita mengecek motor yang berkendala atau trouble, kita akan mempunyai nanti kesimpulan atau kemungkinan-kemungkinan. Namanya kemungkinan itu kan bisa banyak ya. Seperti yang sudah-sudah saya jelaskan, cari kemungkinan yang paling mudah. Kita akan melakukan pengecekan dari kemungkinan yang termudah. Jadi misalkan seperti ini, contohnya saya ulang lagi, ketika kita kedatangan motor trouble seperti ini dengan suara seperti ini, gitu ya. Ini kan kalau dibawa ke tempat lain ya, menurut keterangan ownernya juga dari dibawa ke tempat lain, ini ada aja yang bilang nih setang seher bearing dari noken as atau kem ya, banyak ada yang bilang dari rumah roller, dari kirian, banyak. Itu adalah kemungkinan-kemungkinan ya. Setang seher kemungkinannya bisa dari seher blok, bisa nimbun suara, bisa ya. Saya juga pernah ngalamin itu, ternyata bloknya ya bermasalah. Terus dari bearing noken as, terus dari rocker arm, bisa bunyi, bisa. Yang seperti kemarin ya, NMAX kena rocker armnya. Ternyata ada juga yang waktu itu kena lifternya. Jadi itu kemungkinannya ada berapa tuh tadi. Terus barulah kita ke bagian kiri, atau bisa aja nanti pislet. Tapi kalau pislet ini kayaknya nggak mungkin, karena suaranya nih lebih kenceng ya. Kalau pislet biasanya tak di RPM rendah ya, atau lagi tensioner. Ketika lagi di gas dia nggak bunyi, kalau ini dia bunyi. Nah, ini kemungkinan kalau saya sih ada prediksi ini ada di setang seher. Tapi kita nggak usah langsung main bongkar aja gitu ya. Tetap saya akan lakukan adalah pengecekan yang termudah dulu. Nah, jadi yang termudah sebelum kita main berantakin mesin, lebih baik kita urut dari yang termudah dulu baru yang terberat. Karena setang seher otomatis kita akan belah mesinnya ya, atau kita bongkar total full mesinnya. Sebelum kita lakukan itu, lebih baik kita lakukan pengecekan yang termudah, yaitu apa? Nih, CVT. Kita coba dulu buka area CVT. Oh ya, satu lagi, saya juga pernah nanganin di NMAX suara seperti ini.
persis ya, suara seperti ini persis, itu bisa aja di one way dari NMAX. Pernah juga saya ngalamin, ternyata one way-nya bermasalah. Pernah juga ngalamin itu ringnya dibongkar mungkin di bengkel sebelumnya, itu ringnya terlalu tipis yang dipasang di one way. Itu pernah juga bunyinya mirip-mirip seperti ini, atau bisa hampir mirip banget ya, hampir persis kalau bisa dikatakan. Apakah ternyata sama atau enggak? Nah, kita kan nggak tahu nih barangnya di dalam. Daripada kita main terka-terka juga kan. Nah, kita lebih baik melakukan pengecekan. Lakukan pengecekan yang termudah, yaitu apa? Bongkar CVT terlebih dahulu. Kita akan pastikan di sini ada masalahnya apa enggak. Baru kita ke yang lain. Oke? Langsung aja kita simak ya. Kita bongkar ini dulu. Dan kali ini saya dibantu sama Bro Oji atau Mamang Oji yang di sini ya. Mano? Hai. Ya, nih, Mamang Oji. Nanti yang eksekusi Mamang Oji ya. Mamang Oji akan buka ini dulu, melakukan pengecekan. Oke, Mamang Oji langsung aja. Udah. Buka ya. Ada kita buka saringan filternya supaya buat ngepotin covernya nih. Ya, selangnya dicopot ya. Supaya mempermudah pekerjaan. Nah, ini kita akan lakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum kita memvonis untuk penggantian part. Ya, nanti kasihan orang kalau udah diganti ternyata enggak. Jadi nanti ada timbul istilah salah diagnosa atau malpraktek lagi kan. Kita nggak mau ya. Makanya kita akan lebih pastikan terlebih dahulu nanti, karena menyangkut estimasi biaya. Kalau si ownernya siap, kita kan akan eksekusi gitu. Jadi kita pastikan dulu apanya yang rusak, terus kita hitung biayanya, kita informasikan dulu ke ownernya, owner ACC baru kita bongkar. Itu sistem kerja kita. Jadi kita nggak ada istilah getok-getok ya. Seperti ada netizen-netizen yang berkata kita main getok, nggak ada. Jadi setelah kita temukan kerusakannya, kita hitung biayanya dari part dan jasanya, kita akan informasikan dulu ke ownernya, owner ACC, kita baru kerjakan. Kalau misalkan nggak di ACC gimana bang? Ya nggak apa-apa. Ya, kita nggak akan maksa. Sekarang kita buka mangkoknya, terus kulit depannya buka juga. Ya, selek. Aduh, panas. Gay. Oke, sekarang ini kita mau kosongin ya. Iya. Nah, terus semuanya. Cara pengetesannya itu seperti ini. Jangan copot. Ya. Nah, sekarang platnya dipasang. Platnya dipasang, kasih bos, kasih murnya lagi. Ini. Ya, platnya dulu pasang. Platnya aja. Pisletnya copotin. Iya. Nah, seperti ini. Cara pengetesannya, pasang kipasnya. Oke, ini udah kita pasang. Sekarang kita hidupin. Thank you.
tetap bunyi ya. Nah, didengar ya, tetap ada suara. Sekarang kita matikan, lalu kita coba cek kerkasnya dulu. Nah, ini kita akan coba dulu ya. Jadi kita ganjel. Ini kita akan buka, kita sekalian cek dulu ya. Nih, sekarang tanpa ada puli ya. Nah, sekarang kita akan coba dulu buka. Seperti yang tadi saya katakan, ini saya pernah juga ngalamin bermasalah di one way starternya ya. Makanya ini kita akan buka. Kita akan cek. Ya, sekarang kita akan membuka rumah one way ya. Ini pakai T8. Ya, ini susah ya. Soalnya ada bos-bosannya. Nah, alhamdulillah bisa buka tuh. Jadi pelan-pelan aja ngebukanya. Ini ada bos-bosan. Soalnya kalau dicongkel-congkel malah rusak ininya. Nah, ini di sini ini ada one way-nya. One way starter nih gearnya. Ini dinamo starternya. Ya, ini kita lepas dulu. Seperti ini ya. One way-nya. Nah, ini kita goyangin aja bunyi enggak? Terus kita lihat nih. Nah, ini ada ringnya kan. Ini tadi saya jelaskan pernah ngalamin ini ya, lebih tipis. Ini harus lebih tinggi. Nah, ini lebih tinggi. Berarti ini masih bagus. Berarti enggak, ini yang nyebabin timbul suara. Terus kalau aku pengecekan yang lain. Ya. Normal, normal. Coba. Isi dulu. Nah, ini ya. Bisa dilihat teman-teman. Ya. Nih. Tuh. Ini gerak ya, maju mundur. Tuh. Kelihatan nggak di kamera? Ini gerak maju mundur, tek 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 ya. Tuh. Ini itu harusnya nggak boleh gerak ya, yang normalnya ini nggak gerak nih, tapi ini gerak. Nah, tuh ya, tuh kelihatan banget ya. Jadi ini ternyata permasalahannya di dalam ya. Sudah pasti saya simpulkan ini di dalam. Berarti ini bisa dari rengkesnya atau bisa dari bearing kerkasnya nih ya. Kita kan belum buka nih, kita belum tahu. Nah, ini kalau motor ini nggak boleh bisa main begini nih, bisa kesana kesini kesana kesini, nggak bisa, karena nanti pada saat dihidupkan ini bisa lari-lari. Nah, itu bisa menimbulkan bunyi, itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada piston dan blok pada DGO ya. Ini tuh jaraknya jauh juga tuh ya, mainnya bunyi tuh, kalau kedengeran bisa ini ya, bisa bunyi ini, kedengeran ya ya. Itu udah pasti bakal nyebabin suara mesinnya jadi nggak halus ya, seperti ini. Jadi ini kemungkinannya bisa dari rengkes, bisa dari bearing kerkas. Cuma karena ini udah dipakai ya, apalagi ini motor dipakainya rutin tiap hari untuk kerja. Nanti kita akan tetap melakukan pengecekan di seher ya, di seher sama di stang sehernya. Apa cukup ganti bearing atau kita penanganan kerkas atau memang harus penggantian di piston atau sama blok ya. Karena kalau lari ini kan nih kerkas ya, engkol. Ketika dia main gini, kalau dia gini begini, otomatis seher ini
goyang juga. Nah itu yang menyebabkan kerusakan juga pada bloknya nanti. Tapi kita akan pastikan lagi, nanti kita akan bongkar, terus kita akan lakukan pengecekan. Oke, ini berarti fix, ini harus turun total, harus belah mesin untuk kita cek bagian kerkasnya. Oke, langsung aja nih kita eksekusi ya. Oke,
gimana pendapat Anda? Aduh, pinggang encok, amin. Sekarang nih ya, penampakan mesinnya udah turun. Sekarang kita buka dulu radiatornya. Ini langsung kita buang aja karena mau diganti sekalian juga air radiatornya. Jadi sistem pendinginannya ini kita lepas dulu semua bautnya ya. Ini thermostat. Water pump-nya nih. Kalau NMAX dari sebelah kiri bagian head. Ini kita udah lepas. Kita pinggirin nih. Sekarang nih radiator udah sana. Kita buka dulu TVA-nya karena bautnya terhalang. Ini buka. TVA-nya kita lepas. Oh ya, ini ada keluhan juga dari konsumennya ya, dari ownernya. Dulu abis turun mesin di bengkel yang sebelumnya nih, TVA-nya katanya nggak berfungsi. Jadi kan ini kalau berfungsi kan bunyinya stek-stek gitu. Ini udah hilang bunyi itu, nggak pernah ada lagi setelah turun mesin. Jadi nanti kita juga akan lakukan pengecekan. Kita buka dulu tutupnya. Satu bautnya ini keras banget. Kenapa ini keras sekali? Oh, udah rusak bautnya. Pakai keras. Water pump-nya kita lepas ya. Nah, ini kita sekalian tes.
sarumnya masih berfungsi apa enggak. Nah, magnet udah dibuka ya. Magnet sangat kotor sekali. Nah, benar magnetnya. Spoolnya nih. Ini kita bisa lihat warna businya. Pembakarannya kurang bagus. Sekarang kita coba posisi top dulu. Ini masih berfungsi ya. Berarti ini apa masalahnya, nanti kita akan cari tahu apa dari motor ini. Selain dari VVA-nya, biasanya kalau ada masalah dari ECU atau dari kabel pasti check engine-nya nyala ya. Ini kan nggak nyala. Nanti kita tes pakai scanner. Kita rapin dulu. Oke. Kita buka. Kita siapin dulu kuncinya. Orang kita cabutin full magnet ya. Ya, tuh. Masya Allah, kotor banget. Tuh. Kotor banget ini, kayak semacam oli. Debu. Tuh. Raknya tuh sampai kayak gini tuh. Kayak nggak pernah dipakai. Teman-teman, kotor banget teman-teman. Kayak bergerak. Kita kendor-kendorin dulu ya. Guys, ini ngencenginnya kenceng amat ya guys. Ini takut mental kali ya. Oke. Tusuk satenya copot. Ini bisa dilihat kondisinya.
seperti kita bongkar headnya, kita cek ya. Coba kita cek bloknya. Nah nih, bisa dilihat ya, baret. Parah baretnya. Lepas ya. Wow, hancur nih. Sealnya ternyata hancur. Udah rusak. Ya. Udah hancur. Ini udah dilem ya. Packing. Nah, biasanya kalau udah
makin dibuka gini makin kelihatan. Makan. Ya. Mau ngumpul lagi udah nggak ada parking ya, biasanya ada parking ya, ini udah nggak dipasang. Sekarang kita buka. Kita buka headnya ya, kita pretelin, oke? Kita coba dulu klep yang egg. Kita ya sudah cocok. Kita pisahkan dulu tempatnya. Kalau yang tipe ini kita harus copot noken aja dulu ya, atau camnya supaya gampang. Oke, kita coba copot. Ya, sudah copot ya. Noken aja. Buat bearingnya sih aman ya, nggak ada oblak. Untuk suara juga nggak terlalu parah. Oke. Okay. Lanjut, kita buka yang X. Hah? Eh, yakin. Salah kan? Buka yang innya. Nah, jati pera ya, copot. Iya, ini untuk VPL-nya. Oke, kita pisahkan lagi tempatnya. Oke. Setelah itu kita bersihkan ya, bersihkan terlebih dahulu luaran sini supaya pas lagi nanti kita sekir klep kita gampang nyekirnya, kondisinya di atas sudah bersih. Ini perutnya gak ada kapasitas. Sapin wadah ya biar bersih.
bantuan aku. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay. Ini ya, hasil tadi udah dibersihkan. Bisa dilihat bening ya. Sekarang kita buka tire clamp-nya. Biasa di sini kita menggunakan entus atau alat khusus. Oke. Mari kita simak. Pertama-tama kita ganjel dulu ya. Banyak dipukul ya. Nama baru. Yang kencang. Belum. Nah. Sekalian lihat. But if I lay down and I play dead and I stay dead, sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Stand right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. Stand right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Langsung masuk ke penyekiran ya. Sekir halus aja karena di sini tuh sininya masih halus. Jadi kita sekir aja supaya enggak remes kompresinya. Oke, cek it out. Oke. Ini sekarang kita melakukan penyekiran ya.
jangkiran di 4 klep ini satu-satu. Oke. Oke, nanti lihat ya hasilnya. Kita akan melakukan pengecekan rembes atau tidaknya setelah di sekir nanti. Oke, check it out.